Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk suatu tujuan yang luar biasa. Tujuan penciptaan jin dan manusia adalah penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada suatu aktivitas yang lebih agung dilakukan oleh seorang hamba di muka bumi saat dia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan difasilitasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup, kecuali pengabdian diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengabdian diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan peribadatan itu tidak harus dalam bentuk rukuk dan sujud, tidak harus dengan cara melakukan perkara-perkara ritual saja, tetapi pengabdian dan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara bentuk-bentuknya adalah praktek melaksanakan aktivitas hidup yang sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin bisa tercapai oleh seorang hamba hingga ia kenal siapa Tuhannya, kenal apa saja yang menjadi perintah-perintah Tuhannya, kenal dan tahu apa yang menjadi larangan-larangannya, lalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sebatas kemampuan dirinya. Dengan yang seperti itu, dia akan bisa meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup yang hanya sementara ini kalau digunakan untuk perkara-perkara di luar dari peribadatan Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan untuk mencapai keridhaannya, niscaya hidup itu sia-sia. Justru bahkan bukan hanya sia-sia, malah akan membawa bencana yang luar biasa atas sang pelaku. Kalau sampai dia hidup di dunia ini tidak kenal untuk mengabdi kepada Allah dan tidak pula mau untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi hidupnya digunakan untuk perkara-perkara yang hanya merupakan tuntutan hawa nafsu dan ajakan-ajakan syaitan untuk berfoya-foya, membuang umur, membuang waktu dengan perkara yang tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah bisa dipastikan bahwasanya pelakunya adalah orang yang rugi. Rugi di dunia dan bakal rugi kelak selama-lamanya di akhirat. Inilah orang-orang yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atasnya ridhonya, dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atasnya rahmatnya, karena memang tidak mengenal tujuan kehidupan itu apa, dan tidak pula dia melakukan tujuan kehidupan yang semestinya, menjalankan tujuan kehidupan yang semestinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberikan kepada kita taufiknya, bantuannya, untuk kita mengenal tujuan hidup ini dengan yang sebaik-baiknya dan mampu memenuhi aktivitas hidup kita dengan perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan aturan syariatnya, dan mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqamah melaksanakan hal tersebut hingga kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.